واجنبنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين. Yang mulia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Rafizal Riafendi Rafizal bang, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Tuan Said dan ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Munawwar, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru dan puan-puan guru, para ustaz dan para ustazah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam ini, dan insya-Allah dalam jangka masa yang agak singkat pada malam ini kita ada sampai antara Maghrib Isya, Isya 8:25. Kalau telajak-telajak sikit tu kira tak apa lah. Khamis selalu kan. Baik, alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini saya diamanahkan untuk membicarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di musim yang mana kita sekarang ini berada di satu bulan yang dikenali sebagai bulan Rabiul Awal ataupun disebut dengan Rabiul Anwar. Bulan Rabi', Rabi' ini merujuk kepada bulan yang pada musim bunga asalnya Rabi' dan Al-Anwar yang penuh dengan cahaya, apa tidaknya kerana di bulan ini telah dizahirkan, telah dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla seorang yang amat mulia, bahkan makhluk Allah yang paling mulia berbanding dengan semua ciptaan Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saban tahun kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah pun mendengar, mengalami, menghayati pelbagai aspek yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kalau kita nak membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara ini bukan dapat diselesaikan dalam masa sejam, dua jam, sehari, dua hari. Dan saya tengok dalam jadual pengajian tuan-tuan ada diadakan pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan ia akan memakan masa yang panjang sehinggalah kita benar-benar mengenali susuk tubuh ini dan bagaimana hebat dan besarnya manusia ini dalam agama kita di sisi Allah Azza wa Jalla, dan betapa beliau adalah seorang yang seharusnya menjadi orang yang kita ingati, orang yang kita sanjungi, orang yang kita junjungi, dan orang yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya pasti bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
ikutan yang terlebih baik dan terlebih elok, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi orang yang menghendaki Allah dan hari akhirat dan ia mengingati Allah dengan banyak. Ayat ini memperjelaskan kepada kita yang dimulakan dengan taukid laqad kana, demi sesungguhnya, iaitu Allah Azza wa Jalla mempertegaskan bahwasanya al-uswatul hasanah, contoh tauladan yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ramai di kalangan manusia gagal untuk menjadikan baginda sebagai contoh tauladan yang terbaik. Bahkan mereka teraba-raba mencari contoh-contoh yang lain ataupun mencari individu-individu yang lain untuk dijadikan teladan dalam kehidupan mereka. Lantaran Allah berkata, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia mengingati Allah dengan banyak, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan, menuntut seseorang itu mengenali Rasulullah, menuntut seseorang itu mengenali siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar mengenali nama beliau, bapa beliau, datuk beliau, di mana dilahirkan, berapa hari bulan dan sebagainya, tetapi mengenali dan mengetahui sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan aspek ini digarap oleh para ulama dalam penulisan mereka yang dikenali sebagai Kutubus Siyari wal Maghazi, kitab yang berkaitan dengan sejarah hidup dan perjuangan. As-Sirah wal Ghazawat, sejarah hidup dan perjuangan. Dan aspek ini telah pun diberi perhatian oleh ramai di kalangan cerdik pandai Islam dan ramai daripada kalangan umat Islam yang mempunyai kesedaran. Sekurang-kurangnya mereka akan menekuni, mendalami sejarah hidup perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para ulama memperkenalkan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghimpunkan sifat-sifat ataupun dengan menghimpunkan perkara-perkara yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara dekat dan secara khusus, dengan tidak lagi melihat kepada perjuangan dan period-period yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengkhususannya adalah berkenaan dengan siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat melihat riwayat-riwayat yang ada di dalam hadis-hadis dan apa yang diriwayatkan, digambarkan, disifatkan, describe yang diberikan oleh para sahabah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan oleh para ulama. Siapa baginda? Lahir di mana? Umurnya berapa? Umur berapa meninggal dunia? Rambutnya bagaimana? Hidungnya bagaimana? Pipinya bagaimana? Matanya bagaimana? Bulu matanya bagaimana? Janggutnya bagaimana? Ubannya berapa helai? Sehinggalah berapa helai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dadanya bagaimana? Tangannya bagaimana? Tapak kakinya bagaimana? Beralih badannya bagaimana? Senyumannya bagaimana? Marahnya bagaimana? Ucapannya bagaimana? Cakapnya bagaimana? Senyumannya bagaimana? Ketampanan wajahnya bagaimana? Bajunya bagaimana? Serbannya berapa warna? Sakitnya bagaimana? Tempat tidurnya bagaimana? Sehinggalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karangan-karangan ini satu masa dahulu kurang diberi penekanan terhadap masyarakat, oleh masyarakat di sebelah sini,
Alhamdulillah dengan kesedaran Islam yang semakin meningkat, para ulama menulis dan menyebarkan ilmu ini yang dikenali sebagai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il merujuk kepada keistimewaan dan sifat-sifat peribadi khusus baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar memahami sejarah perjuangan tetapi tidak memahami dan tidak memerhatikan bagaimana tingkah laku dan perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu adalah tidak keterlaluan kalau kita nak katakan beliau masih lagi belum menguasai ataupun masih lagi kekurangan terhadap pengenalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping itu ada lagi satu janib, ada lagi satu sudut yang diberi perhatian oleh para ulama, iaitu yang dikenali sebagai al-khasa'isu wal-fadha'il, kelebihan-kelebihan dan perkara-perkara yang disebut sebagai khususiat, kelebihan yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi, rasul-rasul dan manusia-manusia yang lain. Para ulama menghimpunkan perkara ini, dan sebagai orang yang nak mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, seharusnya, sewajibnya juga menekuni dan memahami perkara-perkara yang disebut sebagai al-khasa'is ataupun al-fadha'il. Dan antaranya Al-Imam As-Suyuti menulis Al-Khasa'isul Kubra. Al-Iz Ibn Abdul Salam Sultanul Ulama menulis Bidayatul Sul fi Tafdhilir Rasul atau fi Fadha'ilir Rasul. Dan ramai lagi di kalangan ulama, di antara yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Dan kitab-kitab ini semakin mendapat perhatian oleh masyarakat Islam hasil daripada sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan Maulid ini adalah musim zikra, musim untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dipenuhi dengan majlis makan dan minum. Tak salahlah nak makan minum. Tak ni tak ada parpu telur, tak mau mai pula. Kan? Tidak salah untuk mengadakan majlis makan dan minum, tidak salah untuk kita berqasidah, bernasyid, memuja-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Tidak salah untuk diadakan ceramah dan sebagainya. Namun kalau satu masa dahulu pengisian ilmiahnya agak ringan dan dengan perkembangan yang agak positif di dalam masyarakat, masyarakat semakin terpelajar dan mereka melihat perlunya pengisian yang lebih serius terhadap memahami baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada di tangan tuan-tuan yang sempat saya bawa adalah beberapa rangkap pantun, tidaklah pantun sangat, beberapa rangkap susunan kata-kata yang cuba saya himpunkan berkaitan dengan kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya nak kenal Nabi sekurang-kurangnya kita kena menguasai tiga perkara. Yang pertama sirah dan perjuangan, sejarah hidup dan perjuangan. Yang kedua syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga kelebihan iaitu fadail baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangan ni sebahagian daripadanya, tak semua. Okey. Saya minta maaf ni, saya terlupa lah nak main mengajak sini malam ni. Jadi apa hak ada lah. Apa ada eh. Saya masih dalam printing sikit lagi. Taip, saya namakan rangkap-rangkap ini sebagai kelebihanmu tiada taranya. Yang tak ada lagi saya ada bagi apa dekat Ustaz Mazlan. Ustaz Mazlan tak main ke? Lambat sikit. Dia kata dia pergi putus tip. Putus ni lah. Okay. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika ya Rasulullah. Kelebihanmu tiada taranya. Ok.
Kita baca dulu, lepas tu saya hurai sikit-sikit. Awal bismillah, mula bicara, maha pemurah lagi berbudi. Puja-puji tiada terkira bagi Tuhan yang tiada bertepi. Selawat dan salam buat junjungan Sayyidul Anam Nabiur Rahmah, juga keluarga orang sanjungan. Begitulah ashab kiram bararah. Tika alam gelam, tika alam kelam zulumat, berhala disembah, anak dibunuh, kaya menindas, miskin merana, zaman jahiliah itu namanya. Kasih Allah tiada terperi, buat manusia diberi sinar, dikirim Rasul seorang Nabi, membawa harapan bahagia terpancar. Lahirlah Muhammad Rasulul Ummah, pembawa rahmah penyingkap ummah, cahaya hidayah yang penuh hikmah, Al-Quranul Karim juga As-Sunnah. Peri perkerti bersifat mulia, Al-Amin yang jujur sudah dikenal, Siddiq amanah tabligh fatanah, tabah merani menangkis fitnah. Muhammad namanya kekasih Allah, penghulu insan anak si Adam, sinar harapan telah menyerlah, membakar kufur seluruh alam. Tika tiada nyawa dan ruh, jasadnya Adam selut bertanah, baginda di Nabi di alam arwah, berjiwa mulia nafs mutmainnah. Sejak azali kehendak iradah, Rasul yang mulia tiada tolaknya, nasab yang suci tiada bernoda, manusia agung keturunan mulia. Berbolak-balik di sulbi anbiya, rukuk dan sujud sepanjang zaman, beribukan Aminah ayahnya Abdullah, terpancar cahaya hingga ke Basra. Demi umurmu Allah bersumpah, rugilah mereka tiada berganti. Bukti benar Nabi Rahmah, bukti benar baginda Rahmah, moga tercelik yang buta hati. Duhai Rasul, wahai si Nabi, panggilan Allah hormat dan ta'zim, sedang yang lain diseru nama. Wahai Adam, duhai Musa, juga wahai si Ibrahim. Makhluk buana mengenal baginda, memberi salam bertegur sapa, sebagai bukti buat manusia, kepada yang ingkar menjadi saksi. Bertasbih takbir serta bertahmid, di tangannya batu dan pokok kayu, Badawi disapa sang serigala, dituturnya Nabi diutus ilahi. Rindu rentah si pohon tamar, bila Nabi diberi mimbar, dijanjikan tumbuh di dalam syurga naungan anbiya juga aulia. Batu diketuk memancut air, buat manusia tanda, buat Musa tanda mukjizat. Jari baginda memancar air, membingung akal dan juga jiwa. Isa menghidup tubuh yang mati, Muhammad hidupkan si mati hati. Dua mukjizat amat berbeza, yang akhir ini terlebih nyata. Mencelik si Isa yang buta mata, sejak dilahir tiada melihat, tersembul mata di pipi nyata, disembuh baginda mukjizat yang hebat. Jin dan manusia adalah umatnya, bukan sekadar Quraisy dan Arab. Selain baginda berumat kaumnya, menanti maghfirah syafaat diharap. Umat terakhir diutus ke dunia, yang paling awal dibangkitkan nanti. Tika bicara tiada inayah, 2/3 ke syurga meniti. Syafaat, wasilah milik baginda, Kautsar dan Haud untuk muhibbin, minuman puas tiada terhingga bagi pencinta lagi mukminin. Liwaul hamdi teguh di tangan, tercatat kukuh di padang mahsyar,
hingga sang ayah dan semua utusan berlindung berteduh menghadap Al-Ghaffar. Nafsi diriku menjadi jawapan oleh si Nabi di hari kemudian sedang baginda mampir ke hadapan, ya itulah untukku pembawa harapan. Di mahsyar mauqif tempat berhimpun, hiruk dan pikuk siksa derita, datang syafaat kekasih Tuhan, tamatlah azab yang tiada terkata. Doa baginda modal simpanan, buat umat menjadi tebusan ke syurga Allah tanpa hisab, tiada iqab maupun azab. Inilah dia Nabi kita, penuh fadail dan juga khasais sebagai dalail atas nubuah, risalah penyuluh alam buana. Wahai Tuhan Rabbul Alamin, bijahin Nabi Sayyidil Mursalin, Sayyidil Mursalin, ampuni kami para muznibin, juga sekalian kaum muslimin. Payungi kami di mahsyar nanti, liwa'un Nabi naungan kami, bersama Adam bapa insani, seluruh mursalin dan para Nabi. Salawat salam kami sudahi atas Nabi berakhlak terperi, ditutup dengan puja dan puji bagimu ya Allah Rabbul Izzati. Bayar lepas 12 Rabiul Awal 1442. Abang juga orang bayar lepas. Baik. Tuan-tuan, kelebihanmu tiada taranya. Tiada taranya artinya tidak dapat, tiada bandingannya, tidak dapat ditandingi. Baik-baik ini dimulakan dengan awal bismillah, mula bicara Maha Pemurah lagi berbudi. Memulakan dengan bismillah, dengan nama Allah Azza wa Jalla. Bismillah, ismullah. Ismullah, dengan nama Allah, ismullah. Ismun dalam bahasa Arab dikatakan berasal daripada dua perkataan. Ada yang mengatakan ismun daripada perkataan sumu. Sumu yang dibuang, yang dibuang waw. Sumu dibuang waw dan diganti dengan alif wasal di hadapan, jadi ismun. Sumu maknanya ketinggian dan kemuliaan. Sebut juga bahasa Arab sikit kerana Kelawai ni adalah tempat tokoh besar bahasa Arab Malaysia. Allahyarham Tuan Sheikh Ahmad rahimahullah Bahjuni, guru saya. Bismillah maknanya bisumuillah, dengan kehebatan, ketinggian dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dan ada yang mengatakan ismun ini daripada perkataan simatun. Sini orang Arab amai. Tani orang Arab amai. Ismun sekampung lepas saja kot. Ismun daripada perkataan simatun, belakang dia ta tu buang. Simah maknanya alamah. Jadi ismullah bermakna alamatillah, tanda kewujudan Allah Azza wa Jalla. Jadi bismillah, dengan kemuliaan, dengan keagungan Allah Azza wa Jalla mula bicara. Dan ba di sini adalah dengan dua makna. Satu alba huna lil musahabah, dengan tu makna, dengan lil musahabah menyertai, tabarrukan, dengan menyertai itu mengharapkan keberkatan. Dan satu lagi lil isti'anah, kerana memohon bantuan dan pertolongan. Bismillah, dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Bismillah bimusahabati barakatim minallah. Bismillah dengan disertai keberkatan daripada Allah. Bismillah dengan dimulai dengan memohon bantuan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu Nabi kita mengajar kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Nabi mengajar bahwasanya semua urusan yang ada kepentingan, zibalin zihammin,
Semua urusan yang ada kebaikan, ada kepentingan dalam hidup kita ini, tetapi tidak dimulakan dengan bismillah. Makan, minum, menaiki kenderaan, memulakan kerja, memakai pakaian, memulakan segala urusan, tidak dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta, dia terpotong, dia tak cukup, dia cacat. Dengan makna yang sama, artinya ia terpotong daripada pertolongan Allah, dia cacat daripada keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lengkap kerana tidak disertai dengan doa untuk mengharapkan kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun, kita diajar untuk memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pemurah lagi Maha Berbudi, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Berbudi. Dengan erti tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak menerima budi daripada Allah Azza wa Jalla. Kita amat terhutang budi. Paling terhutang budinya kita adalah kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghidupkan kita, yang memberi umur kepada kita, yang memberi oksigen untuk kita hidup, yang memberi segala-galanya kepada kita, yang memberi mata, telinga, yang memberi kehidupan kepada kita. Hatta orang yang tidak beriman kepada Allah, hatta orang yang kufur kepada Allah, bahkan hatta orang yang engkarkan suruhan Allah, bahkan hatta orang yang maksiat, yakni orang yang durhaka, lawan Allah Ta'ala pun, dalam keadaan tu dia lawan Allah, dalam keadaan Allah memenuhkan dirinya dengan berbagai-bagai kebaikan dan budi daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita jangan jadi orang yang tidak kenang budi. Puja-puji tiada terkira bagi Tuhan yang tiada bertepi. Ini beramal dengan satu lagi riwayat yang menyebut, semua urusan yang tidak dimulakan dengan hamdalah. Satu riwayat, semua urusan yang tidak dimulakan bismillah. Satu riwayat lagi menyebut, semua urusan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah. Himpun dua riwayat ini, maka dimulakan dengan bismillah dan hamdalah, dan juga sebagai menuruti susunan yang ada di dalam Al-Quran daripada sudut penulisannya di dalam mushaf, iaitu ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim dan ayat yang kedua adalah alhamdulillahirabbilalamin. Itu saya tak masyarah lah, Tuhan yang tiada bertepi tu saya pergi panjang pula. Dan ni ada lagi 10 minit, 12 minit lagi. Bukan macam mana. Selawat dan salam buat junjungan. Selawat dan salam buat junjungan. Beramal dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat asal maknanya adalah doa. Selawat daripada Allah Azza wa Jalla artinya rahmat dan keampunan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Selawat daripada para malaikat artinya para malaikat mendoakan keampunan. Selawat daripada makhluk artinya manusia mendoakan darjat yang tinggi dan kerahmatan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah baginda bersabda, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah berselawat ke atasnya sebanyak 10 selawat. Siapa yang berselawat ke atas Nabi dengan satu selawat, ia mendapat keampunan, ia mendapat keampunan dan mendapat kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla 10 kali ganda daripada apa yang dia ucapkan. Dan salam, beramal dengan firman Allah Ta'ala, wasallimu taslima, wasallimu alaihi taslima. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sehingga ada ulama mengatakan makruh berselawat tanpa disertakan dengan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wasallim
Allahumma salli wasallim, kecuali pada riwayat dan pada bacaan yang warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz selawat tanpa disertai dengan salam. Baik. Bayangkan kepentingan selawat ini, ia menjadi rukun di dalam sembahyang. Sembahyang tidak sah kecuali orang itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah jemaat tidak sah kecuali orang itu, kecuali khatib berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam pada mana-mana masa dan ketika. Dan sebagian ulama mengatakan selawat itu lebih afdal daripada istighfar. Istighfar pun buat, waqulistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ini di antara kelebihan istighfar. Kelebihan istighfar, Allah Azza wa Jalla akan memberi keampunan. Allah Azza wa Jalla akan mencurahkan, membuka pintu rezeki kepada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan memperbanyakkan harta, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan anak. Yang rezeki duk tersangkut tu, banyakkan istighfar. Begitu juga dengan memohon untuk mendapatkan zuriat keturunan, banyakkan istighfar. Dan di samping istighfar juga memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, kerana apabila orang itu berselawat, dia mendapat kelebihan istighfar dan selawat sekaligus. Wallahu'alam. Selawat dan salam buat junjungan Sayyidul Anam Nabiyur Rahmah, Sayyidul Anam pengulu segala manusia, Nabiyur Rahmah, Nabi Rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Apa makna rahmat? Rahmat ini maknanya pemberian yang disertai dengan kasih sayang. Bukan dia bagi tu lah, nak ambil aku meluat tengok muka hang ambil, tak mahu tengok lah. Bukan macam tu. Rahmat ini adalah pemberian yang disertai dengan kasih dan sayang. Allah mengutuskan Nabi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah tidak mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat kepada alam seluruhnya. Rahmatan lil alamin, baginda adalah pemberian Allah kepada kita yang dipenuhi dengan kasih sayang daripada Allah azza wajalla. Maka amat rugilah orang yang mempersia-siakan kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka amat rugilah orang yang tidak menghargai kurniaan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga, orang sanjungan. Selawat dan salam itu juga buat ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Muhammad, ada dua pandangan. Yang pertama, ahlu Muhammad, keluarga baginda pada segi nasab keturunannya. Iaitu ada yang mengatakan ianya adalah daripada keturunan Abdul Muttalib dan Hashim, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan ada yang mengatakan ahlu Muhammad, keluarga Muhammad adalah kullu mu'minin taqi, semua orang beriman yang bertakwa kepada Allah termasuk di dalam ahlu Muhammad. Begitu juga ashab. Ashab ini kata majmuk bagi sahabah. Ashab, para sahabat kiram yang mulia, bararah yang baik-baik. Begitu juga ashab kiram bararah. Begitu juga selawat dan salam itu kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang yang mulia, iaitu orang-orang yang baik, iaitu orang-orang yang diperakukan kebaikan, al-khairiyah, kebaikan yang ada pada mereka oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam
fi hayatihi mu'minan. Yang kata sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lagi Ustaz Mazlan kata dia sahabat Nabi pula. Pasal apa? Semalam dia mimpi jumpa Nabi. Kita mimpi jumpa Nabi semalam, dia mai kata dia pun sahabat Nabi juga. Tak. Orang mimpi jumpa Nabi tidak mengangkat dirinya menjadi sahabat Nabi. Orang berjumpa Nabi selepas kematian Nabi, bagi pandangan yang menerima adanya yaqadhah, berjumpa Nabi secara live selepas kematian Nabi, ini perkara yang diperbincangkan hebat oleh para ulama. Boleh atau tidak, kod-kod berpegang dengan pandangan yang mengatakan boleh juga tidak menjadikan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi semasa Nabi masih hidup. Nabi wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Semasa Nabi masih hidup dan ketika berjumpa itu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa mata ala zalik. Tamu sikit. Wa mata ala zalik, dan dia mati sebagai orang beriman. Dia mesti jumpa Nabi masa Nabi masih hidup. Dia jumpa Nabi dan dalam keadaan dia beriman dengan kenabian Nabi, dan dia mati sebagai orang beriman. Artinya ada di kalangan manusia yang jumpa Nabi tak beriman, dia bukan sahabat Nabi. Dia mungkin kawan Nabi tapi dia bukan sahabat, sahabat Nabi. Abu Lahab kah, Abu Jahal kah, siapa kah, dia bukan sahabat, sahabat Nabi. Ada orang jumpa, ada orang beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Tapi tak pernah jumpa, jumpa Nabi, maka dia digolongkan dalam kalangan tabi'i. Dia digolongkan dengan kalangan orang yang pernah jumpa dengan sahabat Nabi, disebut sebagai tabi'i. Contoh yang paling mudah, An-Najasyi, Raja Habsyah yang beriman, yang mana orang Islam berhijrah ke Habsyah ketika itu. Apabila beliau meninggal dunia, Rasulullah menghimpunkan para sahabah dan mengadakan sembahyang jenazah secara ghaib, menunjukkan dia beriman tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Maka dia bukan sahabat Nabi tapi dia adalah tabi'in. Begitu juga seorang tokoh besar, seorang wali Allah yang ramai orang kenali, yang bernama Uwais Al-Qarni, juga beriman dengan baginda tetapi tidak pernah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Madinah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Nabi pesan bila dia mai bersuruh dia berdoa kerana dia seorang yang mustajab doa ni. Dan kalau siapa jumpa Nabi, beriman dengan Nabi semasa Nabi hidup, tiba-tiba dia murtad keluar Islam, juga tidak digolongkan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam buat junjungan Sayyidul Anam Nabiur Rahmah, juga keluarga orang sanjungan, begitulah ashab kiram bararah. Tika alam kelam zulumat, berhala disembah anak dibunuh, kaya menindas miskin merana, zaman jahiliah itu namanya. Dalam rangkap-rangkap ini kita nak menyatakan yang tu bang. Apa tak bang tu? Pilih bang. Eh kena bang kot, ada ni. Ada sekular kot suruh bang. Tak pergi salah pula, bang bang bang. Tafadhal ya Maulana al-adhan. Allah.
Allah. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan, kalau ada izin, nak menceritakan tentang latar suasana ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul. Masyarakat ketika itu dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, walaupun kota Makkah ini diasaskan oleh Nabi Ibrahim dan anak-anak baginda Nabi Ismail alaihi wassalam, iaitu datuk nenek keturunan orang-orang Quraisy, dan mereka mewarisi sebahagian daripada ajaran tauhid yang dibawa oleh kedua orang nabi dan rasul ini. Apa yang menyelumbungi, apa yang ada, apa yang berleluasa di dalam masyarakat Makkah pada ketika itu adalah suasana yang disebut sebagai suasana jahiliyah. Jahiliyah merujuk kepada orang jahil. Kalau al-jahlu, kebodohan. Kalau al-jahilu, si bodoh. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab kan? Al-jahlu masdar. Al-jahilu isim bah? Isim fa'il. Kan? Fa'ala yaf'alu fa'alan fahuwa fa'ilun. Al-jahlu masdar. Al-jahilu isim fa'il. Kata pelaku. It, ita. Jahil, jahila. Lebih kurang gitu lah. Kalau Melayu, tambah pe. Duduk, peduduk. Kan? Makan, pemakan. Pegang, pemegang. Jahil, pejahil. Maknanya, zaman ni namanya zaman jahiliyah, bukan sokadar, ianya dinisbahkan kepada kebodohan, bukan ianya dinisbahkan kepada kurang daripada sudut kecerdikan. Dah, mereka ni akai jenuh, mereka ni akai jenuh, tetapi mereka ini jahili. Jahili maknanya tindakan itu bertindak sebagai orang jahil. Tidak semestinya bodoh. Tidak semestinya tidak ada ilmu. Bahkan di dalam sejarah telah menunjukkan masyarakat Arab di zaman jahiliyah telah mencapai satu tingkatan kemuncak dalam sudut peradaban, dalam sudut kesusasteraannya. Sebab itu kesusasteraan Arab zaman jahiliyah tidak dapat ditandingi di mana-mana zaman sekalipun. Dan Al-Quranul Karim diturunkan, Al-Quranul Karim diturunkan dengan penuh kemukjizatan, dan di antara kemukjizatan besar yang ada dalam Al-Quran adalah mencabar kepintaran orang Arab dalam bersastra. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Sebab itu Tuhan cabar mereka. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kamu tak mampu nak challenge Quran. Bahkan kamu tidak akan mampu selamanya sampai hari ini. Abang kata zaman jahiliyah ni, dia pun cerdik juga. Zaman jahiliyah ni, orang-orang Quraisy menguasai perniagaan, perdagangan. Rihlata asyita'i wassaif. Tuan-tuan baca dalam surah Quraisy. Di ila fi Quraisyin ila fihim rihlata asyita'i wassaif. Berdagang sampai Ethiopia, sampai Habsyah. Berdagang sampai Parsi. Buat balik sastra Parsi. Baca tafsir surah Luqman. Apa Ustaz Mazlan? Surah Luqman kata macam mana? Boleh.
Dia pergi ke Parsi, dia bawa balik cerita-cerita Parsi, buku-buku hikayat Parsi dan sebagainya. Dah masuk peradaban Parsi, peradaban Hindu, perdagangan dengan apa nama benua Afrika, India dan sebagainya. Artinya mereka bukan bodoh tapi bertindak sebagai orang bodoh. Anak dibunuh, anak perempuan dibunuh, berleluasanya perzinaan, berleluasanya penindasan, berleluasanya riba. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Google pun boleh ada berkenaan dengan bagaimana masyarakat di zaman jahiliah. Di dalam Al-Quranul Karim, jahiliah ini disebut dalam beberapa tempat. Umpamanya dalam surah Ali Imran ayat 153, Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ini merujuk kepada tanggapan dan sangkaan yang salah, i'tiqad yang tidak betul berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini berkenaan dengan kudrat, berkenaan dengan qadar, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Artinya di antara ciri jahiliyah adalah memiliki pahaman yang tidak betul berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla. Memiliki pahaman yang tidak betul berkenaan dengan Allah sehingga mereka sanggup mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kaabah yang dibina untuk mentauhidkan Allah, mereka penuhkan kelilingnya dengan apa? Dengan berhala, tokong. Dan pelaksanaan ibadah itu tidak lagi sebagaimana yang diajar oleh para nabi dan rasul, ikut suka nak buat. Diriwayatkan di antara cara mereka tawaf adalah tawaf dalam keadaan bertelanjang, bertempik, bersorak dan sebagainya. Kemudian dalam suratul Maidah ayat yang ke-30, Allah berfirman, afa hukmul jahiliyyati yabghun. Apakah peraturan dan undang-undang jahiliyah yang mereka mahu? Ini menunjukkan di antara ciri jahiliyah itu, di samping kepahaman pegangan i'tiqad yang salah, kepercayaan yang salah berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla, di antara ciri jahiliyah adalah mengenepikan suruhan dan larangan Allah dan menjadikan hawa nafsu, menjadikan pandangan sendiri, menjadikan kepentingan sendiri sebagai sasaran dan sebagai objektif yang nak dicapai. Sebab itu peraturan yang ada, undang-undang yang ada, apa yang dilaksanakan, apa yang menjadi adat yang diikuti adalah perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada sebahagian orang dan memenuhkan ketamakan hawa nafsu sebahagian manusia. Dan itu yang dimaksudkan dengan hukmul jahiliyah, hukum orang buat-buat tak tahu. Dia tahu benda ni tak betul. Tahu, sebagai manusia tahu, memang tahu tak betul. Tapi dia buat juga. Kenapa? Kerana ada kepentingan di diri dia. Dia menindas orang, dia cekik darah orang, dia memperhambakan orang, macam-macam dalam sistem jahiliah ini. Dan apa sahaja sistem yang tidak berlandaskan kepada ajaran Allah, Quran dan sunnah, ini adalah jahiliah, tuan-tuan. Apa hukumul jahiliyah tiabun? Adakah tata cara jahiliah itu yang mereka mahu? Jadi dua bentuk jahiliah. Satu, jahiliah dalam bentuk kepercayaan. Yang kedua, jahiliah dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Kemudian Allah berfirman lagi dalam suratul Fathi, irja'alalladhina fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Al-hamiyatul jahiliyah, semangat jahiliyah. Semangat jahiliyah ini, dia ada satu semangat menyaduk mai menjadikan dia bongkak dan takabur dan menolak kebenaran. Al-hamiyatul jahiliyah adalah al-istikbarul jahiliyah. Dia bukan bertindak di atas kebenaran, dia bukan bertindak di atas keadilan, dia bukan berpihakkan kepada kebenaran, tapi berpihak kepada perkara-perkara yang ada kepentingan dengan dia.
ayah orang Kelawai. Ha, tak mahu begitu. Tak salah lah orang Kelawai. Ha, ni geng Kelawai tahan saya pula. Ha. Ya, saya orang Belpas. Ha. Pak, dialah kita orang Pinang. Saya anak Tanjung kot. Ha, dia bertindak sebagai dia anak Tanjung semata-mata, tak boleh. Kita kena bertindak sebagai orang beriman kepada Allah. Kita punya intima, kita punya ke citizenship kita tu, kita Kelawai ke, kita Tanjung ke, kita seberang ke, kita mana ke, kita Sungai Pinang ke apa ke, hendaklah tidak mengatasi agama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ada pada orang Quraisy, yang ada pada orang jahiliah itu semangat-semangat ataupun dorongan-dorongan di atas kepentingan kelompok dan keturunan dan sebagainya melebihi daripada memperjuangkan keimanan dan kebenaran. Itu Al-Hamiyatul Jahiliyah. Ini bentuk jahiliyah yang ketiga. Kemudian perintah Allah kepada ibu-ibu orang yang beriman, ummahatil mukminin, iaitu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna. Suratul Ahzab ayat 30. Hai, mata tak nampak. Ayat 33, Suratul Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna, duduk elok-elok, tetap di rumah kamu. Orang perempuan ni mau banyak duduk di rumah. Tetap duduk di rumah kamu masing-masing. Wala tabarrujna, dan jangan kamu bersolek-solekkan. Tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana bersolek-soleknya yang ada di dalam zaman jahiliyah yang awal dulu. Yang ni saya kategorikan sebagai jahiliyah dalam bentuk budaya. Jadi ada jahiliyah kepercayaan, ada jahiliyah undang-undang dan peraturan, ada jahiliyah semangat perjuangan, dan nombor tiga adalah jahiliyah budaya. Budaya yang bertentangan dengan agama. Yang dimaksudkan di situ, menurut riwayat yang ada adalah zaman jahiliyah, orang perempuan akan berpakaian yang menjolok mata. Itu budaya jahiliyah. Mereka akan memakai pakaian yang cantik, berhias diri yang menjolok mata, dan berjalan di hadapan orang untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Supaya apa? Supaya orang kata, "Loh, mami cantik hari ni." Ha, banyak tu ya. Banyak tu ya mami. Orang nak kata mami cantik ya, lepas tu mami dapat dosa. Buat apa? Tak payah. Kalau orang nak kata, kalau suami kata cantik, baguslah. Kalau mak ayah kata cantik, bah, baguslah. Ini saya tengok ada iklan pakai apa? Pakai apa? Pakai minyak wangi. Nak tengok, oh, bila kita pakai minyak wangi tu, orang tengok kita. Oh, tak boleh tu. Ayu mamra'atin tatayyabat li ghairi zawjiha. Mana-mana perempuan yang memakai pakaian, yang memakai wangian bukan untuk suaminya, la yaqbalallahu salataha, Allah tak terima sembahyangnya. Hatta taghtasila, sampailah dia basuh. Kama taghtasilu, kalau boleh macam mana dia basuh. Minal janabati, daripada janabah. Ni pun ada orang salah faham hadis ni. Dia kata perempuan pakai minyak wangi kena mandi junub. Ha, tak betul. Dia kena buang wangian itu sampai walaupun macam wangi mandi wangi. Wangi. Boleh pakai wangian hanya menutup bau badan, dan bukan sampai kita dia mai pintu masjid tu mengembok sampai ustaz duk mengajar sini pun bau, duk mengembok. Ha, tu tak, yang tu tak boleh. Jadi jahiliah ni ada berapa bentuk? Empat. Yang pertama kepercayaan, yang kedua undang-undang, yang ketiga semangat, yang keempat budaya. Kemudian tuan-tuan, saya tengok dalam apa? Iklan yang dia bagi tu. Tengoklah iklan Ustaz Mazlam buat iklan tu. Dia tulis itu pukul 3. Mula lepas maghrib mengajar, lepas tu gambar jam tu pukul 3 sampai pukul 3 ke?
Boleh eh? Boleh eh? Tuan-tuan, kerja saya tak kerja. Okey, kemudian rangkap yang keempat itu, kasih Allah tiada terperi buat manusia diberi sinar, dikirim rasul seorang Nabi, pembawa harapan bahagia terpancar. Ini janji Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lahir Muhammad Rasulul Ummah, pembawa rahmat penyingkap ummah, cahaya hidayah yang penuh hikmah. Al-Quranul Karim juga as-sunnah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Yang mengutuskan Nabi Muhammad adalah Allah Azza wa Jalla. Peri pekerti bersifat mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan kata, Nabi Muhammad ini dia berada di atas segala akhlak yang baik. Bukan berakhlak yang baik saja. Apa saja akhlak yang baik yang tuan-tuan boleh sebut, yang manusia boleh habaq, Nabi above that. Nabi di atas lagi. Sebab itu Tuhan kata, la'ala khuluqin azim. Itu sifat Nabi, jujur, amanah, tabligh, fatanah. Muhammad namanya kekasih Allah. Ni nama Nabi SAW yang paling famous. Nama Nabi buat berapa? Dua. Nabi banyak nama. Ada ulama senarai sampai 99. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, kat tepi tu dia tulis nama Nabi. Keliling tu. Okey. Nama Nabi yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Muhammad maknanya orang yang amat terpuji, dipuji. Ahmad maknanya orang yang amat memuji. Jadi Muhammad itu ulama kata al-mubalaghatu fil mahmudiyah, iaitu keterlampauan, terpaling dipuji. Mahmud, dia asal makna Mahmud, mubalaghah Mahmud, Muhammad. Ahmad daripada perkataan Hamid, pemuji. Yang amat memuji Allah adalah Ahmad, al-mubalaghatu fil hamidiyah. Jadi Muhammad dengan Ahmad. Di antara nama Nabi adalah Muhammad, baginda adalah kekasih Allah, penghulu anak si Adam. Ni kalau nak hurai satu-satu tuan-tuan, tiap-tiap rangkap tu ada apa? Ada kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Penghulu anak si Adam merujuk kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad Adam wala fakhar. Sebab tu kita tak boleh sebut Nabi ni Nabi-Nabi begitu ya. Muhammad. Ada orang kata mamat kampung lah apalah. Ini tidak berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan besar Nabi Muhammad. Orang tua-tua dulu pun sebut junjungan besar. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu anak si Adam. Tidak ada untuk bermegah-megah. Kemudian ketika tiada nyawa dan roh, jasadnya Adam berselut bertanah, baginda ni Nabi di alam arwah berjiwa mulia nafsu mutmainnah. Yang ni Nahbah kata di antara kelebihan Nabi, Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi ketika Adam tak jadi orang lagi. Berdasarkan riwayat, ada sahabat tanya, mata wajabat lakan nubuah? Bila Abu Hurairah tanya Nabi, ya Rasulullah, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bila Nabi ni jadi Nabi? Nabi kata, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Adam di antara ruh dengan jasad. Artinya ruh tak masuk lagi dalam jasad. Adam tak jadi orang lagi, Nabi dah jadi Nabi. Itu panjang huraian dia tuan-tuan. Sejak azali kehendak iradah Rasul mulia tiada tolaknya, nasab yang suci tiada bernoda, manusia agung keturunan mulia. Nabi Muhammad daripada Nabi Adam sampai kat pak dia tak ada lahir daripada hubungan yang tidak syar'i. Semua perkahwinan yang sah menurut agama Islam. Nabi tak mai keturunan lebih-lebih kurang. Kemudian Nabi sendiri sebut manusia agung keturunanmu mulia. Ada saya buh bawah tu riwayat yang merujuk kepada
keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berbolak-balik di sulbi anbiya, rukuk dan sujud sepanjang zaman. Yang ini merujuk kepada sebahagian ulama mentafsirkan firman Allah taala, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dan bertawakallah ke atas Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengasihani, yang melihat kamu ketika kamu bangun dan berbolak-baliknya kamu di dalam orang yang sujud. Taqallubaka fis sajidin. Okey, ada tafsir yang mengatakan itu merujuk kepada ketika Nabi sembahyang dengan para sahabat. Bolak-balik Nabi dengan para sahabat. Ada ulama meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu taqallubaka, benih Nabi ni dah berbolak-balik daripada zaman Nabi Adam, daripada sulbi Nabi Adam kepada anak Nabi Adam, kepada sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampailah kepada Nabi Ismail, sampailah kepada ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam. Taqallubaka fis sajidin, berbolak-baliknya Nabi dalam sulbi para anbiya. Ini satu riwayat dan saya tahu ini adalah pandangan yang ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian beribukan Aminah ayahnya Abdullah, terpancar cahaya hingga ke Basra. Ini Nabi sendiri cerita. Nabi cerita antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, wa khataman nabiyyin, dan penyudah nabi-nabi. Wa inna Adama lamundalijun fi tinatihi, aku dah jadi nabi dalam keadaan Adam masih lagi beku di dalam tanahnya, selutnya. Wa sa'ukhbirukum an zalik, dan aku akan beritahu kamu berkenaan dengan yang demikian itu. Inni da'watu abi Ibrahim, sesungguhnya aku adalah doa ayahandaku Ibrahim. Wa bisyaratu Isa bi, dan berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan mimpi yang ibuku pernah lihat. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yaraina, begitulah ibu-ibu para nabi mereka melihat. Wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya wa inna umma rasulillah, dan sesungguhnya ibu nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'at telah melihat, hina wada'athu, ketika mana ia melahirkannya. Nabi tengok apa, nuran keluar daripada dirinya, cahaya adha'at lahu qusur asyam, cahaya itu sampai ke Basra, sampai menerangi istana-istana di negeri Syam. Dan Nabi lahir diriwayatkan dalam keadaan terdongak, tangannya diletakkan di atas lantai dan kepalanya terdongak ke atas. Satu riwayat, ada riwayat mengatakan dalam keadaan kepalanya sujud di atas tanah. Wallahu alam, wallahu a'lamu bihaqiqati al-amr. Dilahirkan makhtun, telah dikhatankan dan dikatakan dilahirkan dalam keadaan bercelak. Wallahu alam. Taib. Itu di antara kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kan sampai pukul 9? 10 minit eh. Tak mau nak hangguk pun. Hangguk bila? Ni kawan langgul tak jumpa pun. Hangguk-hangguk pergi. Depa ni faham tak? Faham tak? Bayar dah faham ke? Baik. Demi umurmu Tuhan bersumpah. Ni di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan umur Nabi. Allah akan bersumpah dalam Al-Quran dengan benda-benda yang hebat-hebat. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, kan? Apa lagi? Wal fajri wa layalil ash wasyafi wal wat. Tuhan bersumpah dengan umur Nabi, iaitu pada firman Allah suratul Hijr ayat 72, la umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad,
Sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Demi umurmu Tuhan bersumpah, rugilah mereka tiada berganti. Bukti benar baginda rahmah, moga tercelik yang buta hati. The whole life, orang kata apa? The entire life of Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benda yang amat bernilai, berharga, mulia dan agung. Ni umur sampai berapa dah? Lan umur berapa dah? 34. Tui. 34. Ish, muda telah tantang. Kita umur kononnya lah makan garam awal. Umur 68. Tui Abang Razi 68. Ha. 68. Umur 58, umur 78, umur 90. Umur kita tu, lah ni mai kita tengok. Melia ke tak melia umur kita? Dipenuhi dengan apa? Kita fulfill apa dalam umur kita? Tuan saya ambil daripada umur setahun lah, ambil daripada umur 15 ya. 15 sampai umur 70 lah, ada apa? Ada apa? Zaman fanfare, lagu fanfare. Zaman seluar Yankee, lagu seluar Yankee. Dengan John Travolta, John Travolta. Zaman Bukit Dumbar, Bukit Dumbar. Zaman apa lagi? Zaman apa lagi kita dah melalui? Zaman seluar besar belah bawah tu. Seluar apa lagi apa? Bell bottom. Oh, lupa lah. Zaman poket depan tu kan? Poket kat lu ni. Depan ni bukan bisa tengok. Lah, bisa tengok tak seluar poket kat atas ni? Lah ni ada lagi lah. Lepas tu kaki besar macam orang kena untuk tu. Tapi Nabi SAW, umur baginda tu, umur yang dipenuhi dengan amal yang baik, umur yang penuh dengan akhlak yang mulia, umur yang penuh dengan ibadah, umur yang penuh dengan buat kerja untuk agama Allah Azza wa Jalla. Kita lepas pencin pun tak mau main masjid lagi. Sorry to say lah, saya pencin boleh mengatakan orang pencin. Lepas pencin pun sibuk lagi. Sibuk apa? Sibuk main TikTok. Buat apa? Buat konten, buat konten. Ni pun dakwah juga. Pandai cakap lah. Baik. Ha, dalam hadis, pernah baginda SAW ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar di kalangan para sahabat. Dan Abu Bakar tengok Nabi, dia kata, ya Rasulullah, laqad syibta. Wahai Rasulullah, kamu dah beruban. Uban Nabi ni tak sampai 20 lai, sahabat bang. Uban yang ada di janggut dengan di kepala tak sampai 20 lai. Ni kita ni putih nak semua dah ni. Ni, duk risau Kenin pun duk naik 1-2 lah. Tak lagi tang ni pun putih juga. Pakai tak ceramah kelawai lah. Nabi beruban. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tegur Nabi, laqad syibta ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Aku ni beruban, diubankan oleh surah Hud dan surah-surah yang seumpamanya. Nah, abangnya aku beruban, aku berumur, tapi umurku dihabiskan dengan Quranul Karim. Umurku dihabiskan dengan untuk memperjuangkan Al-Quranul Karim. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni umur pamfer semua ni tak payah. Budak lah umur apa? Umur Instagram dengan umur TikTok. Demi umurmu Allah bersumpah, rugilah mereka tiada berganti. Bukti benar baginda rahmah, moga tercelik yang buta hati. Duhai Rasul, wahai si Nabi, panggilan hormat, panggilan Allah hormat dan ta'zim. Sedang yang lain diseru nama, wahai Adam, wahai Musa, wahai si Ibrahim. Nah abang, di antara kelebihan Nabi Muhammad, fadailnya adalah tak ada satu pun ayat Quran yang menyebut ya Muhammad. Tak ada. Tak boleh panggil Nabi dengan ya Muhammad. Allah Taala pun tak menyeru Nabi, memanggil Nabi dengan ya Muhammad. Rasulullah diseru, dipanggil dengan gelaran dan sebutan yang mulia. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhal Rasul, ya ayuhal Muddassir, ya ayuhal Muzzammil. Tapi Nabi lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kan? Ya Isa, ya semua nabi-nabi lain sebut nama. Tapi Nabi kita Muhammad tak sebut nama ya Muhammad, tak ada. Ada beberapa tempat disebut nama nabi, tapi bukan itu dalam bentuk panggilan. Jadi kalau kita nak panggil nabi pun tak boleh panggil ya Muhammad. Itu sajalah ada pandangan. Saya pernah terbaca satu kitab fatwa yang ditulis oleh Mufti Mekah dulu. Fatwa tu lupa lah nama kitab dia. Dia menjawab soalan yang datang daripada tanah Melayu, daripada alam Melayu. Dia bakli ni negeri-negeri Melayu, Jawi dia panggil. Ni Melayu tu bila musim Maulid depa akan buat nasyid, dan di antara puji-puji nabi depa akan sebut ya habibi ya Muhammad. Tok Syekh tak setuju. Tok Syekh tak setuju kerana ada ayat Quran yang melarang memanggil Rasulullah sebagaimana memanggil kawan-kawan kita, tak boleh. Ayat tu la taj'al du'a an-nabi ka du'ai. Lah dah. Dia hafal Quran. Tak apa, ada larangan daripada Allah Azza wa Jalla memanggil nabi sebagaimana panggil orang lain. Syekh tak setujulah. Tapi kita nasyid tu ada lagi kan. Ya habibi ya Muhammad. Taklah salah pasal ada ya habibi depan tu. Cuma kalau boleh tuan-tuan ubah sikitlah. Ambuh sifat. Ya habibi ya mukammal ka. Ya habibi ya mujammal. Ya Muhammad panggil nama tu. Tak apalah. Ikutlah setuju tak setuju, tapi Syekh tu abang dia tak setuju. Baik. Makhluk buana mengenal baginda, memberi salam, bertegur sapa. Ni nak habang sebelum nabi jadi nabi lagi, sebelum nabi diturunkan wahyu lagi. Dari riwayat dalam ni, nabi bila pi ke masuk sahara, masuk apa nama, pi kat bukit, batu bukit, bagi salam kat nabi. Ni panjang cerita dia. Bagi salam kepada nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok pun kenal nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok pun kenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan pergi Mekah, ada tempat tu nama Masjid Syajarah, dekat dengan Ma'la tempat. Nabi panggil pokok tu, nabi tanya, "Engkau ku siapa? Kamu nabi." Lepas tu nabi suruh hidup balik tempat dia. Dia bercakap dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebagai bukti buat manusia kepada yang engkar menjadi saksi. Bertasbih takbir serta bertahmid di tangannya batu dan pohon kayu." Hadisnya ada pada nota kaki sebelah. Di antaranya ceritalah, iaitu Abu Zar menceritakan, dia kata, "Aku tak akan sebut berkenaan dengan Osman kecuali dengan kebaikan selepas daripada aku tengok satu peristiwa berlaku." Dia kata, "Aku duduk usha saja Rasulullah, dan aku nak tengok nabi pi menyendiri tang mana, duduk seorang-seorang tang mana. Tiba-tiba dia turut-turut-turut, dia pi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seorang-seorang, dan dia nak ambil kesempatan nak berdua-duaan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam." Okay. Tiba-tiba dia duduk dengan nabi, mai Abu Bakar. Lepas mai Abu Bakar, mai Sayyidina Umar. Lepas mai Sayyidina Umar, mai Sayyidina Osman radhiyallahu anhum. Kemudian dia kata, depan nabi ada 7 ketul batu. Dan ada riwayat lain kata 9 ketul batu. Nabi ambil batu tu letak atas tangannya. Letak dalam tangannya. Batu yang ada dalam tangan nabi ni bertasbih sampai aku dengar tasbih dia. Batu tu bertasbih. Bertasbih. Kemudian nabi letak balik. Bertasbih, dan dia dengar tasbih tu macam bunyi lebah. Macam bunyi lebah. Lepas tu nabi letak balik. Dan nabi letak fakharasna. Dia berhenti bertasbih. Dia letak. Kemudian nabi ambil
dan Nabi letak batu tu dalam tangan Saidina Abu Bakar. Batu tu kembali bertasbih. Bunyi macam bunyi lebah. Sampailah Saidina Abu Bakar letak, dia senyap balik. Bila Nabi ambil buah kat Saidina Umar, jadi benda yang sama. Bila Nabi ambil buah kat Saidina Abu Saidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian bila letak batu tu berhenti bertasbih dan Nabi kata, hadhihi khilafatun nubuwah, beginilah akan berlaku kekhalifahan selepas kenabian. Hadhihi khilafatun nubuwah, dengan makna lepas aku mati Abu Bakar, lepas Abu Bakar Uthman, lepas Abu Bakar Umar, lepas Umar Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Yang nak ambil di sini adalah di antara kelebihan Rasulullah, batu di tangan dia pun bertasbih. Baik. Badawi disapa sang serigala, dituturnya Nabi diutus ilahi. Ini cerita yang diriwayatkan oleh Ahmad, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, iaitu ada seekor serigala, dia terkam curi seekor kambing daripada seorang badawi. Badawi itu hambat serigala tu, hambat serigala tu, kemudian rampas balik kambing tu. Tiba-tiba serigala tu berdiri, diri cara serigala lah, dia duduk apa? Duduk iqa', dia duduk apa? Duduk tinggung. Dia duduk tinggung, angkat badan dia, dia bercakap. Dia bercakap. Ala tattaqillah? Tak bolehkah kamu bertakwa pada Allah? Yang duk ambil balik rezeki tu hamuk mai kat aku bersiapa? Hai, dia kata, aku boleh bercakap dengan apa? Dengan serigala. Arab tu kata, aku boleh bercakap dengan serigala. Ya, dia kata, tak ada heran dah. Heran lagi dia kata, yang paling heran lagi hang tak dengar. Di Yasrib, Muhammad dah habaq, dia nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi lepas tu serigala tu pergi. Kemudian petani ni pun ataupun pengembala kambing ni ambil kambing-kambing dia pergi dekat Nabi SAW, letak di satu sudut dekat masjid Nabi SAW. Kemudian dia cerita dekat Nabi, Nabi pun kata, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Nabi bila nak himpun para sahabat, Nabi kan kata, as-salatu jami'ah. Kemudian sahabat semua keluar himpun dia. Nabi suruh orang Arab tu, badawi tu, cerita apa yang serigala habang dekat dia. Cerita apa yang serigala habang dekat dia. Kemudian Nabi kata, sadaqa, dia benar, dia betul, dia tak tipu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la taqumus sa'ah hatta tukallima suba'ul insa wa yukallimur rajula azbatu sawtihi wa shiraku na'lih wa yukhbiruhu fakhidahu bima ahdatha ahlahu ba'dahu. Rawahu Ahmadu wa sahahahu Al-Albani. Benarlah dia ni, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah binatang boleh bercakap dengan manusia dan akan berkata-kata dengan manusia. Hujung tungkatnya dan tali kasutnya, dan akan memberitahu pahanya apa yang dilakukan oleh keluarganya selepasnya. Artinya nanti Allah Ta'ala akan bagi boleh bercakap manusia, bercakap dengan binatang tak apa lagi, boleh bercakap benda pun boleh bercakap, kasut, tali kasut boleh bercakap, ujung cemeti dia boleh bercakap, paha dia pun boleh bercakap. Wallahu a'lam. Ini di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang bertutur memperakui kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain, biawak dan sebagainya, dhab tu, tapi riwayat itu tidak kuat. Riwayat itu tidak kuat, tapi tetap disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab khasais. Baik, banyak lagi tuan-tuan kalau nak baca, kita berhenti tentu dulu. Pokok tamar menangis ni, apa
pelepas tamak menangis, apa batang tamak menangis, bit dan seterusnya, batang tamak menangis. Lepas tu rangkap seterusnya jari Nabi keluar apa? Keluar ayat. Lepas tu rangkap seterusnya Nabi menghidupkan hati. Rangkap seterusnya ada sahabat mata tersembuai dalam satu peperangan, apa depa nak kerak mata dia tu, Nabi kita tak payah panggil mai kat Nabi, dia ambil mata tu buh balik baik terus. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rangkap seterusnya manusia dan jin umat baginda, bukan kaum dia sahaja. Rangkap seterusnya kita ni umat akhir zaman, tapi di padang mahsyar nanti kita orang mula akan dihisap dan kita mula masuk syurga. Kemudian kelebihan Nabi lagi, dia ada syafaat, ada wasilah, ada kausar, ada haud. Kemudian lagi kelebihan Nabi, di tangan baginda akan ada liwaul hamdi, panji-panji kepujian. Nabi ada pun kena duduk bawah panji-panji itu. Nabi mana pun kena duduk bawah panji-panji itu. Moga-moga Allah himpunkan kita semua di bawah panji-panji tersebut bersama dengan Adam dan para Nabi yang lain ke syurga Allah insyaAllah tanpa hisab dan tanpa iqab. Kemudian rangkap seterusnya berkenaan dengan syafaat Nabi. Rangkap yang seterusnya pun syafaat Nabi. Kemudian bab doa. Bab doa ni semua Nabi ada doa yang Tuhan bagi kat dia, dia doa Tuhan mesti perkenankan. Nabi Nuh doa kaum dia habis terus semua. Tapi Nabi kata, aku tak guna doa tu, aku simpan untuk menjadi modal aku menyelamatkan kamu semua di akhirat nanti. Tu sayangnya Nabi kat kita. Dia tak guna doa dia untuk Abu Talib. Dia tak guna doa dia untuk selamatkan Hasan dan Hussein. Dia tahu apa akan berlaku. Tapi Nabi melihat yang lebih besar daripada itu untuk memberi syafaat kepada umatnya. Akhir sekali, inilah dia Nabi kita, penuh fadail dan juga khasais sebagai dalail. Dalail ni tanda atas nubuah kenabian, risalah penyuluh alam buana. Wahai Tuhan Rabbul Alamin, bijahin Nabi Sayyidil Mursalin, amin. Ampuni kami para muznibin, juga sekalian kaum muslimin. Payungi kami di mahsyar nanti, liwa'un Nabi naungan kami, bersama Adam bapa insani, seluruh mursalin para Nabi. Selawat salam kami sudahi, atas Nabi berakhlak terperi, ditutup dengan puja dan puji bagimu ya Allah Rabbul Izzati ala niyatil qabuli wa taufiq. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli afdal as-salati ala أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.